Tapi JDT belum menunjukkan tanda-tanda mereka ingin menggendurkan serangan. Bahkan mereka terus bertindak dengan pantas di bahagian depan. Sonny Norde. Oh! Apakah tindakan ini kad merah? Saya jelas, merah. Direct. Straight red card untuk Sonny Norde. Dia menyiku. Ini tidak sepatutnya berlaku sebenarnya. Jadi Kapten Kedah dibawa keluar ataupun dilayangkan kad merah dalam perlawanan ini, dalam perebutan. Tindakan tangannya. Oh, ya, betul. Saya rasa memang kad merah. Tidak sepatutnya berlaku. Tindakannya yang jelas dengan sengaja menaikkan siku kanannya. Yang boleh mendatangkan kecederaan serius pihak lawan. Apa yang berlegar-legar dalam fikiran Sonny Norde membolehkan dia bertindak sedemikian. Agak bahaya sebenarnya siku yang dilakukan oleh Sonny Norde ni. Kalau kena bahagian mulut bagi boleh patah gigi. Ya, saya rasa mujur lah siku tu bukan kena pada bucu siku di muka Matthew Davis. Tetapi tetap agak bahaya kerana kita melihat fizikal beliau. Jadi kehilangan seorang pemain, apatah lagi masa berbaki lebih kurang 4 minit saja lagi itu ditamatkan. 10 pemain Kedah terpaksa meneruskan aksi. Terima kasih telah menonton video ini. Sila bantu subscribe, like, komen dan share video ini. Jumpa lagi. Bounce.